Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di King Tai Channel. Jadi di video kali ini gue mohon maaf banget, gue nggak pakai baju-baju yang bagus-bagus amat karena sebenarnya gue di sini nggak niat buat record. Dan karena tadi gue juga lagi mabar ya, push rank, dan gue menemukan sebuah bug baru yang bisa dibilang ini bug sangat mengganggu apalagi kalau kalian lagi push rank atau turnamen guys ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, di sini gue bakal bikin intro dulu dan mungkin gue bakal langsung upload malam ini dan kayaknya besok kita nggak ada upload karena lebaran cuy ya. Jadi kalau lebaran biasanya kita nggak upload karena emang biasanya kita bakal sibuk banget di lebaran ya, mungkin ada acara apa gitu. Adha ini ya pemotongan hewan sapi ya, kalau ada corona, nggak tahu ada apa enggak ya. Jadi kita di sini bakal langsung aja ngebahas sedikit tentang bug-nya itu apa guys ya. Mungkin sesuai judul kalian bakal bisa lihat dan mungkin juga dari kalian ada yang ketemu bug ini guys. Oke guys, jadi langsung aja masing-masing, langsung aja kita masuk ke dalam videonya coy. Oke guys, jadi bug yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adalah bug suara yang dimana kalian itu berada di jarak yang sangat jauh dari teman kalian, sekitar 80-70 meter, dan di samping kalian itu betul-betul nggak ada orang guys, tapi suara senjata pegangan tangan ya, misalnya kayak parang, abis itu katana, itu suaranya bakal nyaring banget seolah-olah suaranya yang mukul-mukul itu ada di sampingnya, samping kita pokoknya dekat saya semeter lah guys. Jadi mau tau gimana suaranya, di sini gua bakal tunjukin guys. Teman gua itu jauh semua di sana dan kita semua mencoba untuk ngetes ya, ngetes ini jarak kita jauh semua, enggak ada yang dekat dan suaranya itu nyaring banget guys. Oke guys, jadi kalian bisa langsung dengerin ini aja cuy. Lalu ayah 10 konten langsung. Itu bukan bug. Ya. Sumpah. Oke guys, jadi itu dia bug-nya. Jadi kalian bisa lihat ya, bug-nya itu sangat mengganggu banget. Jadi dia tidak hanya seperti bug yang ada di penglihatan kita, tapi juga dari pendengaran kita. Pokoknya ya mudahan aja dari Garena ini segera difikskan ya. Makanya kalian share video ini biar sampai Garena tahu ya. Nanti gua bakal telepon Pulgar nih, karena gua ini adalah GM cabang Samarinda yang akan ngasih tau ke Pulgar. Nanti kita bakal telepon Pulgar dan kita kasih tahu, bang ini ada bug di sini kak, bisa difikskan ya. Oke guys, jadi videonya cukup sampai sini. Buat kalian yang suka, jangan lupa klik like, share dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.